mandi-mandi. Cuma sayang sekali. Hai guys, saya sekarang berada di Air Terjun Tosah, salah satu air destinasi wisata di Kabupaten Morongraya. Jadi Air Terjun Tosah ini ditempuh dari Puruk Cahu ke sini kurang lebih 1 jam. Jadi kalau di kilometerin sekitar 50 km. Oke, kita lihat air terjun tersebut. Ini adalah Air Terjun Tosah. Cuma sayang sekali karena sudah lama tidak hujan. Jadi kondisi air sedikit guys, tidak seperti air terjun gunung. Itu memang airnya melimpah. Kalau ini begitu hujan kurang dalam satu minggu aja, airnya, debit airnya tidak banyak seperti ini. Oke, kita coba mendekat ke sana. Guys, saya kesini bersama teman-teman dari PSLH UGM untuk mereka bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Bukahu dan juga Kabupaten Morongraya untuk kajian lingkungan hidup strategis dan juga RPPLH dan daya dukung. Karena terlalu lama di sini, hari ini mereka diajak untuk jalan-jalan ke sini relaksin sebentar. Teman-teman dari PSLH, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sayang sekali kondisi airnya sedikit, jadi tidak terlalu banyak ya. Bisa hati-hati mas ya, dirasa-rasain injakannya. Ini biasanya tempat mandi-mandi pengunjung di sini. Kalau pengunjungnya banyak, biasanya mandi-mandinya di sini. Hai guys, inilah Air Terjun Tosah. Cuma sayang sekali sudah lama tidak hujan, jadi debit airnya sedikit. Teman-teman dari PSLH UGM masih menikmati pemandangan air terjun Tosah ini meskipun sedikit airnya sedikit. Kondisi hutan di sekitar Air Terjun Tosah sepertinya masih terjaga, pohonnya masih besar-besar ya, maksudnya pohonnya masih alami besar-besar.